رمضان. رمضان. مرحبا مرحبا رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي ألف بين قلوبنا فأصبحنا بنعمته إخوانا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا أبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا والشافعين والزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القران الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله صحابات في جاكرتا تيمور. Segala puji bagi Allah yang mempertemukan kita pada kesempatan yang mulia ini, kesempatan kita berada pada bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita, jadikan Ramadan kita Ramadan yang paripurna, Ramadan yang terbaik dalam hidup kita. Sahabat PKS TV Jakarta Timur, Ramadan adalah bulan terbiah. Bulan pendidikan bagi kita, bagaimana dari awal malam Ramadan sudah mengajarkan kita, ketika kita sahur, disiplin kita bangun dari tidur yang sementara. Di awal pagi, kita belajar untuk jujur dalam lisan kita, menjaga telinga kita, menjaga tangan kita, kaki kita, agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa membatalkan pahala puasa kita. Kita diajarkan disiplin, kita diajarkan kejujuran. Dan ketika malam tiba, kita diajarkan bagaimana kita kompak dalam barisan-barisan sholat sunnah tarawih. Dan sholat-sholat yang wajib, yang seperti biasa kita lakukan. Maka Ramadan adalah sebuah keniscayaan bagi kita untuk mentarbiah diri kita, tarbiyah jatiyah. Dan keberhasilan tarbiyah harus kita bisa memperbaiki diri kita. Islahun nafs. Hasil dari tarbiyah adanya perbaikan diri-diri kita sebagai seorang kaum, sebagai seorang muslim, sebagai seorang da'i dan da'iyah. Adanya perbaikan diri. Islahun nafs. Karena ketika kita bisa memperbaiki diri kita, memperbaiki seluruh panca indera kita, insya Allah kita akan terhindar dari apa yang Allah katakan kaburomaktan indallahi antakulu mala kebencian Allah begitu besar kepada orang-orang yang mengatakan apa yang dia tidak kerjakan maka sahabat PKS TV Jakarta Timur keberhasilan pendidikan adalah adanya perbaikan diri diri kita tetapi tidak cukup di situ harus ada perbaikan perbaikan selanjutnya. Ya ayuhan ladina amanu ku anfusakum Hai orang-orang yang beriman, perbaiki dirimu, dakwahi dirimu, ingati dirimu, setelah itu ingati, dakwahi, perbaiki keluarga-keluarga kita, istri kita, anak-anak kita. Perbaiki. Tidak cukup diri kita, tapi keluarga kita, kita dakwahi. Kalangan internal kita, kita dakwahi. Karena itu adalah bagian dari keberhasilan sebuah pendidikan. Jangan kita begitu terkenal di luar, tetapi internal keluarga kita, kita gagal. Kita tidak bisa mendakwahi mereka. Bahkan na'udzubillah ada anak-anak ustadz, anak-anak da'i yang perempuan mungkin tidak memakai jilbab. Padahal sudah beranjak dewasa. Berarti tarbiyah pendidikan bisa dikatakan gagal kalau internal kita tidak tersentuh. Nauzubillah. Maka keberhasilan pendidikan harus ada perbaikan diri kita, perbaikan keluarga kita, kita membentuk yang namanya takwin baitul muslim, keluarga muslim. Keluarga yang muslim, ayah yang salih dan ibu yang salihah. Setelah itu, pendidikan itu tidak menginginkan kita hanya di situ berhenti. Tapi terus beranjak, bergerak sampai pada namanya Irsadul Mujtama. Kita menjadi pembimbing, kita menjadi pengayom masyarakat kita. Masyarakat butuh pencerahan kita. Karena mereka adalah objek yang harus kita rangkul untuk keberhasilan pendidikan kita, pembinaan kita. Maka lanjutkan setelah perbaikan diri, perbaikan keluarga kita kita perbaikan masyarakat kita. Maka disitulah proses tarbiyah berarti berjalan. Karena tarbiyah harus terus bergerak, pendidikan itu harus terus bergerak, dan bergeraknya pendidikan harus diiringi dengan keilmuan kita. Imam Bukhari Allah memotivasi kita berkaitan dengan ilmu. Al-ilmu imamul amal. Al-amalu tabi'uhu. Ilmu adalah pemimpinnya amal. Dan amal itu hanya pengikutnya saja maka keberhasilan pendidikan harus disertai dengan meningkatnya keilmuan kita. Dan momentum yang tepat untuk meningkatkan keilmuan kita yaitu dengan mendidik diri kita di bulan Ramadan ini, belajar kita dari Ramadan ini yang Allah berikan, Allah hidangkan buat kita mengambil pelajaran besar di bulan Ramadan ini. Disiplin, kejujuran, kekompakan yang kita bisa gunakan dalam kegiatan dakwah-dakwah kita ke depan diri kita keluarga kita masyarakat kita dan lebih besar lagi bangsa kita ayo kita perbaiki diri kita semuanya karena itu adalah keberhasilan dari inti sebuah terbiah sebuah pendidikan semoga yang singkat ini menjadikan kita termotivasi untuk menjadi lebih baik lebih baik dan lebih baik ke depannya wallahu alam bisawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.